saya yang berhasil diungkap, yaitu pengungkapan tadi sudah dijelaskan oleh Kadir Humas, adanya pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau memudahkan perbuatan cabul atau mucikari dengan tersangka atas nama BJ. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subdit 4 Renata di Reskrim Umum Polda Jawa Tengah. Adapun yang mendasari adalah LP nomor A nomor B14 di Reskrim Umum Polda Jawa Tengah. Kemudian TKP adalah di sebuah hotel di Kota Semarang, di mana modus operandinya adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa, yaitu sekitar 25 juta. Dengan praktek kegiatan tersebut, pelaku, di mana pelaku mendapat keuntungan 13 juta. Jadi, sisanya adalah milik korban dan dana operasional. Korban ada dua orang, yaitu atas nama TE, 26 tahun, warga negara Indonesia, ini seorang selegram. Kemudian WBD, 26 tahun, warga negara asing, yang berasal dari Brasilia. Kepada pelaku, kita kenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana 3 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda 120 juta atau 600 juta. Kemudian Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 4 bulan dan denda paling banyak Rp15.000, serta Pasal 506 yaitu tentang mucikari, ini hukuman paling selama-lamanya 3 bulan.